Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi dengan STP Online Pos Lur. Nah, ini dia. Kita mau video mesin elektromotor atau mesin dinamo merek Jiayu Taiwan. Ini yang sebelah kanan itu tipe 5 HP 1 pas atau 22 voltase. Yang sebelah kiri itu 3/4 HP. Kalau dia 3/4 HP artinya wattnya 570. Kalau 1 HP kan 750. Sekilas kita lihat 5 HP dengan 3/4 HP itu aduh, kayak kakak adek. Enggak ada beda-bedanya ini. Benar. Cuman harganya ini emang gak bohong bos, merek Jiayu ini berat barangnya. Yang sebelah kanan ini kita timbang tadi sekitar 49 kilo bos, tapi kalau yang sebelah kiri kita timbang itu sekitar 15 kilo, 14 kilo, antara 14-15 kilo. Nah, nanti kita timbang, cuman kita mau lihat dulu speknya. Nah, bos. Ini pulinya ya, bos. Pulinya asnya biasanya 28 mili, bos. RPM-nya di sini, bos. Tuh. Tuh, RPM-nya, bos. Nah, kelihatan nggak, bos? Input 5 HP. 3,7 kW dan 22 voltase, RPM-nya 1460. Jadi lumayan ya. Untuk yang tipe ini dia sudah mendapatkan untuk pengangkat. Tapi kalau yang tipe 1/4 HP, setengah HP, 3/4 dan 1 HP dia belum ada ya, bos, dan 2 HP juga belum ada. Speknya di sini bos, tuh sama aja ya bos. Kalau untuk ininya, cuman dia bedanya di speknya nih bos. 3/4 HP artinya 0,55 kW, arti 550 watt, 22 voltase, RPM-nya lebih rendah bos, 1420 RPM. Arti di bawah yang tipe 5 HP. Nah, ini lubang puli atau asnya 16 mili bos. 19 mili, maaf bos. Salah, 19 mili bukan 16. Kalau yang 16 itu tipe 1/4 HP kalau nggak salah itu bos. Nah, itu bos. Sekarang mau kita tes timbang ya bos, biar real. Nah, kita mau lanjut timbang. Timbangnya sudah kita siapin. Kita angkat dulu yang 3/4 HP. Ayo. Monggo. Tuh bos, 3/4 HP rupanya berat bos. Saya juga salah tadi bos, rupanya 19 kilo. Astaga, pantes barang mahal ini bos. Ini kita mau ukur diameter jarak lubangnya 10 cm ke belakangnya kisaran 14 cm untuk yang 3/4 HP bos. Yo, turun sip lur. Maaf lur, tadi diangkat berdua karena berat lur, jadi kita angkat berdua, beratnya rupanya belur lur, 47 kilo lebih ya lur tanpa dus. Jadi kalau pakai peti kayu nambah berat lagi lur. Kita ukur dulu ya lur, lubangnya lebih kurang 14 lur. Ke belakangnya kita ukur ya lur.
19 seluruh. Nah, kita ukur pakai sigmat ya, Lur. Tuh. Pakai sigmat. Ternyata benar, Lur. 28, Lur. Nah, begitu aja ya, Lur. Lebih kurang kami bisa menjelaskan seperti itu aja ya, Lur. Kalau ada yang kelewat, ya mungkin video berikut-berikutnya ya, Lur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Lur. Makasih.